Kabar adanya pencairan gaji 13 dan 14 atau THR untuk aparatur sipil negara di Tanjung Jabung Timur dibenarkan Badan Keuangan Pemkab. Namun pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan pencairan karena masih menunggu surat edaran dari Kementerian Keuangan. Kepala Badan Keuangan Daerah Tanjabtim Nusirwan mengatakan, pemerintah daerah telah menganggarkan gaji 13 dan 14 sebesar Rp35 miliar. Dengan rincian, gaji 13 dibayarkan secara penuh dan gaji 14 berupa THR atau besarannya 3/4 dari gaji biasa. Nominalnya berapa? Lebih kurang 35. 13 dan 14. Gaji 13 kan full. Gaji besar tunjangan dan gaji 14 itu berupa THR. Agus Rasau, Jambi TV.